Tak bisa ku mengerti, bisa jadi begini. Ku tak bisa berhenti, pikirkan kamu lagi. Sekarang gue lagi di pasar pagi SMK. Di sini ada kuliner terkenal, bakso Adam. Ini bakso paling enak di Glodok atau di pasar pagi. Jadi kalau lo mampir ke pasar pagi SMK dan sekitarnya, jangan lupa mampir ke bakso Adam. Satu porsi itu Rp25.000. Dikasih ada 8 bakso. 8 kalau 25.000 berarti satu bakso itu sekitar 3.000, murah lah ya. Baksonya besar loh. Dan ini daging sapi asli. Enggak ada campuran lain-lain. Ini ada bakso urat. Jadi ada pilihan bakso urat, bakso asli sama tahu. Terus lo bisa pilih bihun atau kwetiau. Dan ini memang enak. Oke, makan teman-teman. Jadi gua nggak pakai apa-apa, bening aja. Bening aja udah enak kuahnya ya, kita cobain. Ini ada seledri, ada bawang putih. Oh, kuahnya maknyus. Enak banget. Oke, buat teman-teman, selamat makan. Kita cobain ya baksonya ya. Enak, kenyal. Pokoknya bakso yang bagus itu dia keras gitu loh, kenyal, keras gitu dimakan. Hasilnya juga pas baksonya. Sekarang kita cobain bakso uratnya. Bakso uratnya juga enak. Ini enak banget. Harganya juga cukup terjangkau. 8 biji bakso. Lu boleh campur kwetiau. Kalau gua pakai kwetiau ya. Itu kan berarti 3.000-an aja satu baksonya. Rp3.000 satu bakso, dan untuk daging sapi asli satu bakso 3.000 itu worth it lah ya. Enggak kemahalan. Dan ini memang bakso terkenal di daerah Pasar Pagi SMK. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi dengan makan-makan berikutnya. Ini kan lagi sempat aja ya. Oke, see you.